Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqo jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana sekali lagi kita dapat bersama untuk meneruskan perbincangan kita. Dan kali ini insya-Allah ini merupakan seri yang terakhir dalam perbincangan kita dalam surah Al-Waqi'ah, yang mana kita juga sampai kepada ayat yang kedua terakhir, iaitu ayat 95 dan 96, iaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna hadza lahuwa haqqul yaqin, fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya yang disebutkan ini satu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Setelah sebelum ini Allah Ta'ala menceritakan tentang pembalasan kepada golongan, ada tiga golongan mereka yang mendapat ganjaran, seumpama golongan Al-Muqarrabun, As-Sabiqun, dan juga golongan Ashabul Yamin yang juga mendapat ganjaran, dan juga golongan mendapat seksa iaitu Ashabul Shimal, golongan yang pendusta, yang sesat. Maka seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, yang last sekali Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya ini satu kebenaran yang yakin. Maknanya di sini Allah Ta'ala menyebut inna hadza lahuwa haqqul yaqin, ini satu kebenaran yang yakin, bahwasanya orang yang buat baik akan mendapat balasan yang baik, dan orang yang berdusta, orang mendustakan, orang yang sesat kerana tindakan mereka sendiri, lalu mereka akan mendapat azab, seksaan yang setimpal. Semua itu adalah hal yang wajar, yang benar, dan demikian itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Berbeza dengan dunia ini yang kadang-kadang keadilan itu hanya sebagai satu cita-cita namun sukar untuk diperoleh dalam kenyataan kerana kadang-kadang ada pertimbangan politik, ada perhitungan-perhitungan yang lain dan sebagainya. Maka dengan sebab itu semuanya kadang-kadang orang itu tidak diadili dengan betul, dengan benar. Orang yang baik kadang jadi salah, orang salah jadi baik, dan macam-macam lagi atas dunia ini. Tetapi bukan lagi di hari akhirat, kerana sebabnya bila mana berlakunya hari kiamat, yaumul jazak, hari pembalasan dan hari keadilan, maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memutuskan atau memberi, meletakkan hukuman berdasarkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Manakala orang yang beriman, orang yang beragama akan terus merasa tenteram, akan rasa tenang kerana mereka akan mendapat kebaikan. Jadi dalam ayat ini inna hadza lahuwa qul yaqin juga nak menunjukkan bahawa sesungguhnya perkara-perkara disebutkan oleh Allah Ta'ala, berita-berita ghaib yang dikisahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah ini, dan juga berupa pembalasan pada golongan yang beriman, golongan al-yamin, begitu juga balasan pada orang celaka, sememangnya merupakan perkara yang benar yang tidak boleh diragukan, dan itulah merupakan keyakinan yang benar-benar dapat disaksikan oleh mata kepala setiap orang di hari akhirat esok. Memang di akhirat esok dia akan dapat melihat dengan haqqul yaqin. Sebab kita pernah bincang sebelum ini tentang bagaimana ilmu itu dia ada tiga martabat. Yang pertama ilmu yaqin, ainul yaqin, dan juga haqqul yaqin. Maka dengan sebab itu setelah Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat syurga, azab ahli neraka, Allah Ta'ala sebut inna hadza lahu haqqul yaqin. Ini adalah kebenaran yang pastilah. Jadi maknanya bila mana orang itu masuk syurga, dapat nikmatnya, masuk betul-betul, dan orang ahli neraka pun dapat rasa kepanasan, masuk betul-betul, waktu itu barulah dia dapat merasakan inilah haqqul yaqin. Inilah maknanya memang tidak dapat disangkal lagi. Sebagaimana kita lihat juga Allah Ta'ala sebut kalau membicarakan tentang ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, kita merujuk dalam surah At-Takathur, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunaha
Ainul Yaqin. Di situ disebut tentang ilmu yaqin, tentang Ainul Yaqin. Dan kita lihat, tuan-tuan, ilmu yaqin itu apa? Ilmu yaqin itu ialah orang sesuatu yang beritahu kepada kita daripada yang benar. Mana kita dapat berita secara yang benar, kita yakin benda itu. Itu ilmu, dengan ilmu. Ainul yaqin ni apa? Kita tengok dengan mata kita. Itu ainul yaqin. Haqqul yaqin apa? Haqqul yaqin ni ialah kita merasainya terus. Itu haqqul yaqin. Maka dengan sebab itu, proses ataupun peringkat yang terakhir di hari akhirat, iaitu hari kiamat esok, di mana ahli syurga, mereka akan dapat merasai nikmat syurga. Maka itu dipanggil haqqul yaqin. Maka begitu juga berbeza dengan ahli neraka, yang mereka juga akan mendapat azab neraka. Maka menerimanya, merasainya secara direct. Maka disitulah segala pembalasan di akhirat itu sebagai satu pembalasan yang adil, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menzalimi sesiapa pun, walau besar mana, sebesar sebiji zarah, sebesar atom pun Allah Taala tidak menzalimi. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, golongan yang yang engkar, yang derhaka, yang melakukan sesuatu yang melampaui batas di atas dunia ini, mereka akan mendapat pembalasan yang setimpal. Begitu juga orang beriman, mereka akan bahagia di akhirat kelak di atas apa yang mereka lakukan. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mereka akan dapat merasai ini dengan haqqul yaqin. Haqqul yaqin maknanya satu perkara yang pasti akan berlaku, yang pasti akan berlaku. Dan disebut oleh Syekh Tantawi, dia kata bagaimana dalam ayat ini, inna hadza lahu haqqul yaqin, bahawa sesungguhnya apa yang diceritakan kepada Nabi SAW dalam surah ini dan juga yang lainnya merupakan perkara yang thabit, yang tidak terkandung padanya sebarang keraguan, syak, wasangka dan sebagainya, sebab ia merupakan keyakinan yang pasti. Dan di akhir ayat, last sekali, Allah Ta'ala sebut fasabbih bismi rabbikal azim. Allah tutup ayat ini dengan fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi kalau macam itulah keadaannya, setelah mengetahuinya, maka hendaklah kamu mengingatkan supaya hendaklah membersihkan, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya, pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, daripada perkara-perkara yang tidak layak laginya. Maka kalau kita lihat tafsiran Ibn Kathir menyebut tentang fasabbih bismi rabbikal azim ini, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dikatakan di bawah satu hadis, yang mana ketika mana diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bismi rabbikal azim, maka apa kata Nabi? Nabi kata ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah ia, tasbih itu, dalam rukuk kamu. Maka dengan sebab itulah dibaca tasbih. Dan begitu juga kita baca subhana rabbil azim, kan? Dan begitu juga bila turun ayat subbihisma rabbikal a'la, apa kata Nabi? Ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia dalam sujud kamu. Jadikanlah ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ia dalam sujud kamu, iaitu subbihisma rabbikal a'la. Lepas tu kita baca subhana rabbil a'la ketika mana kita menunaikan salat. Jadi dalam rukuk kita baca subhana rabbil azim, dalam sujud kita baca subhana rabbil a'la. Tuan-tuan, jadi dalam ayat ini, yang di hujung ayat 96 ini, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menyucikan Allah daripada sifat kekurangan, sucikan Allah daripada segala sifat keburukan, daripada apa yang disifatkan oleh orang yang zalim, yang tak betul. Kerana maha suci Allah yang maha agung, dengan setinggi-tingginya dan juga sesuci-sucinya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, apabila kita menyucikan Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mendapat kelebihan yang sangat-sangat banyak di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih, tuan-tuan, daripada Abu Hurairah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, iaitu dua perkataan yang sangat ringan di lidah untuk kita menyebutnya, thaqilatani fil mizan, tetapi dalam timbangan oleh Allah, timbangan di sisi Allah Taala, dalam mizan Allah Taala, dia sangat berat. Habibatani ila rahman, dan dua perkataan ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia perkataan tersebut? Apakah zikir tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya
Subhanallah wa bihamdihi, segala puji maha suci Allah Ta'ala dan segala puji baginya, maha suci Allah Ta'ala yang maha besar. Jadi maknanya kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, di sini kita lihat fasabbih bismi rabbikal azim, hendaklah kita bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah dengan nama Allah Ta'ala yang maha besar. Maka dengan sebab itulah tasbih ini sebagai satu natijah yang mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kenikmatan yang berterusan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka itu berhak menerimanya sebab mereka bertasbih dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang kekurangan, dan juga menyucikan Allah daripada segala penyerupaan terhadap makhluk, dan menyifatkan atau menthabitkan, menetapkan bagi Allah Ta'ala itu segala sifat yang penuh dengan kemuliaan, kesempurnaan, kehebatan, dan beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kalau kita lihat dalam sejarah realiti dalam kehidupan, ayat ini menunjukkan tentang bagaimana kewajipan untuk menyucikan Allah Ta'ala, kerana kita lihat dalam sejarah dipenuhi dengan pelbagai golongan-golongan yang engkar, golongan yang sombong, yang angkuh, yang mengaku pula sebagai Tuhan berada, seumpama Fir'aun dan mereka yang seumpama dengannya, sampai ke tahap dalam keadaan mereka minta manusia itu mengabdikan diri kepada mereka atau kepada berhala selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ditaati dalam keadaan tidak menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, sesuatu perkara yang kita boleh laksanakan ibadat-ibadat kita yang kita buat itu juga menunjukkan tentang bagaimana usaha kita untuk menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang sifat kekurangan dan sebagainya, dan dengan kita tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan ibadat yang kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, fasabbih bismi rabbikal azim ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kehebatan keagungan Allah Ta'ala itu tak dapat diketahui keseluruhannya. Kita tak dapat kelemahan kita tak dapat mengetahuinya, tetapi yang pastinya kita akan sentiasa menyebut dalam rukuk kita, contohnya setiap kali rakaat subhanallahi azim, kita sebut maha suci Allah Ta'ala yang maha besar. Dan juga kita lihat juga bagaimana betapa cantiknya ayat Quran ini selepas ditutup dalam surah Waqi'ah ini, fasabbih bismi rabbikal azim, datang selepasnya surah Al-Hadid yang Allah Ta'ala buka surah tersebut dengan subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, bertasbihlah kepada Allah, mensucikan Allah bagi Allah, bagi setiap sesuatu yang berada di langit dan bumi, dan Allah Ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi seolah-olahnya tuan-tuan, langit dan bumi pun menyahut seruan untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah fasabbih bismi rabbikal azim. Maknanya kalau manusia tidak menyahut, makna langit dan bumi juga menyahut seruan untuk mentasbihkan dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah hendaklah kita sama-sama berusaha insya-Allah untuk kita memastikan agar kita sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bahkan kalau manusia tak nak bertasbih ini malu. Sebab apa? Subhanallahi ma fis samawati wal ard, sebab langit dan bumi juga bertasbih kepada Allah Ta'ala. Yusabbihu lillah, bahkan digunakan fi'il mudhari' dalam surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ard, berterusanlah bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Maknanya bertasbih itu tidak berhenti-henti. Berterusan bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi itulah perkara-perkara yang dilaksanakan hatta kepada segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, mereka bertasbih dengan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, sebagai manusia hendaklah kita berusaha untuk insya-Allah untuk memastikan bahawa kita sentiasa mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, itulah sikit sebanyak perbincangan kita selama surah Waqi'ah ini, sebanyak 96 ayat yang dapat sama-sama kita teliti bersama-sama. Jadi secara kesimpulannya yang dapat kita lihat dalam
ayat surah Al-Waqi'ah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara umumnya Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan manusia itu kepada tiga golongan, as-sabiqun as-sabiqun, golongan ashabul yamin dan juga golongan ashabul shimal. Dan Allah taala telah menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat atau keadaan siapa itu as-sabiqun as-sabiqun, siapa itu ashabul yamin, siapa itu ashabul shimal, dan bagaimana ditegakkan hujah pula kepada golongan yang engkar, golongan yang ashabul shimal ini yang engkar kepada hari kebangkitan semula, yang tak percaya kepada manusia itu akan hidup balik lepas mati dan pelbagai lagi. Maka Allah Taala mengajak pula berfikir untuk melihat segala apa yang Allah Taala ciptakan, segala apa yang kita peroleh, segala minuman yang kita minum, segala api-api yang kita gunakan untuk kegunaan manusia, segala nikmat-nikmat apa semua. Allah ajak berfikir untuk menunjuk kepada kita bahawa itu bukan kuasa manusia, manusia tak mampu untuk melakukannya, melainkan semuanya itu merupakan sesuatu ketetapan yang diciptakan oleh Allah. Bahkan manusia itu sendiri diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla nak mengajak manusia berfikir supaya mereka itu tidak tergolong dalam golongan ashabul shimal ataupun ashabul mash'amah yang terdiri daripada ahli neraka. Maka dengan sebab itulah setelah diberikan hujah dan sebagainya, dan akhir sekali di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menceritakan, memberitakan tentang kesudahan bagi ketiga golongan tersebut, al-asabiqun iaitu al-muqarrabun yang dekat dengan Allah Ta'ala dekat syurga, begitu juga ashabul yamin, yang mana asabiqun tu golongan yang istimewa daripada kalangan ahli syurga, VIP ahli syurga, golongan VIP-nya, dan golongan ashabul yamin kebanyakan daripada ahli syurga daripada ashabul yamin, dan yang ketiganya adalah ashabul shimal ataupun ashabul mash'amah, yang mereka itu yang memilih kesesatan, memilih pendustaan, yang mereka itu memilih neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka akan merasainya di akhirat kelak dengan sebenar-benarnya. Jadi itulah antara perkara ataupun antara perbincangan kita yang dapat kita teliti, yang dapat kita baca dalam surah Al-Waqi'ah ini. Mudah-mudahan surah Al-Waqi'ah ini insyaAllah menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita, untuk kita sentiasa membaca dan kita menghayati ayat ini, surah ini dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi saudara, sekadar itu untuk surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah pada seri akan datang kita akan masuk pada surah yang baru. Untuk mengetahui surah apa, insyaAllah jangan lupa untuk terus bersama dalam rancangan Tafsir Quran di IKIM FM. Hingga kita bertemu lagi saudara, sekadar itu dulu. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap itu saya maaf dan berkelemahan diri saya sendiri. Sekian, aku luqawli hadha wa astaghfirullahalazim li walakum wa billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.